itu kronologisnya seperti apa? Kebakaran terjadi sore tadi. Kebetulan di rumah itu TKP itu yang mengisi dua orang, suami istri. Suaminya berusia 93 tahun dan ya mama itu berusia 103 tahun. 103 tahun. Ya, kebetulan selamat kasar suaminya beliau ke sawah. Sawah, pulang dari sawah dan terjadi kebakaran. Dan korban ya sudah kurang lebih 6 bulan jadi menangkan suaminya ke sawah, mungkin tidak bisa bergerak, menyelamatkan diri, akhirnya korban berada terangkap ya di dalam sawah. Kemudian api perkirakan berasal dari arus pendek. Perkirakan ya sementara ini. Dekat TKP sudah kita laksanakan, termasuk ada Polres pemeriksaan korban ya. Pak, saat dievakuasi Pak, posisi korban sedang berada di mana Pak? Posisi korban berada di ruang tengah. Di ruang tengah. Karena menurut keterangan dari korban, beliau dari kamar, namun beliau berada di ruang tengah. Nah, posisi ya. Turun Pak Kapolsek. Baik, Tribuners, baru saja ketikan wawancara kami bersama Kapolsek Cimanggung, Kompol Gilang Karyawan, terkait peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik warga di Kampung Ciparua, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Serang. Baik, dalam peristiwa ini, seorang nenek yang baru saja kami menerima informasi, nenek tersebut berusia sekitar 103 tahun dan meninggal dunia terjebak di dalam rumahnya. Selamat malam, Kiki Andriana melaporkan dari Puskesmas Sawadadap, Cimanggung, Kabupaten Sumedang.